Katingaren, rika ngene mas. Iya kia silaturahmi karena keperluan mas. Anak keperluan apa? Anu di perantau wong dalam fotokopian KTP. Maksudnya begitu mas. Arep kanggo ngapa? Nyalon bupati kok mas. Dene apa urusannya fotokopi KTP karo nyalon bupati? Waalaikumsalam. Kebenaran kia namong KPU. Kira-kira temenan apa Mas Yogi? Niki Pak. Serius temen. Wonten tiang kali nyuwun ke fotokopi KTP jare arep nyalon bupati sih kepriwe? KTP nggo nyalon bupati, pe maksudnya jangan kayak kaya Mas. Nggo nyalon bupati gue anak rong jalur sepisan bisa dicalona sekang partai politik. Sing keloro bisa nganggo jalur perseorangan. Nggo jalur perseorangan kue kudu didukung masyarakat ya supaya bisa dukung kue jumlah 85.000 pitungatusan alas kue mau kudu dilampiri fotokopi KTP elektronik utawa surat keterangan kependudukan dewek wis jelas ya jelas setelah tak cukup fotokopian ini sih. Dukungan tersebut harus tersebar di minimal 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Dan KPU Kabupaten Banyumas akan menerima syarat dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 25 November sampai 29 November 2017.